Peresmian Bukit Girsmani. Hah? AKBP ya. Oke, masuk. Halo. Halo. Oh, di sini ada rumah. Bang. Rekam boleh izin tuh, Bang? Ayo. Ayo. Ini jalannya. Ke sana. Jalan ke sana. Naik tangga itulah kurasa. Iya. Mungkin ya. Enggak paham pula aku. Kalau ini teman dulu. Ada sini. Enggak kayak. Enggak tahu ini apa. Ini kayak jalan salib kurasa. Kurasa ya. Itu ada patung pemberhentian ke. Oh iya, berarti dari sini itu kayaknya akhir. Dari mana pula jalannya akhir? Masih awal ini. Oh itu awal kayaknya ya. Tapi itu oh iya, Yesus dihukum mati, baru nanti jalan ke sini. Itu? Ini adalah kayaknya patung Bunda Maria deh, bro. Iya, iya. Iya kan? Iya. Tuh. Udah lama sekali kayaknya nggak diurus.
Foto kelima. Si sombong anak muda ini. Foto lagi. Tempat ini sangat dijaga kebersihannya. Kelihatan daunnya nggak ada, kayaknya disapu ya. Masukin. 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 Berarti sudah sini. Sana apa? Akhir. Mungkin ini Yesus di hukum mati mungkin. Yesus disalib. Yesus menerima salib tuh kan. Berarti tuh kedua lah. Yesus menerima salib. Oh iya, Yesus menerima salib. Berarti pertama di sana tadi, itu kedua. Di situ kedua. Baru Yesus di bawah salib. Ini oh, jatuh pertama kali. Oh. Yesus jatuh pertama kali. Ketiganya. Jadi kayak semacam jalan salib lah. Kalau umat-umat Kristiani tahu biasanya ya. Ini di sini ada tempat doa namanya Taman Getsemani. Misinya tentang jalan-jalan salib. Sampai atas sana. Sampai atas. Itu yang warna-warna orange. Itu adalah tempat doa. Di mana, Bang? Oke. Kita akan terus berjalan mengitari taman ini. Mudah-mudahan benar-benar baik. Karena itu harapan semua orang. Tempat doa sebaiknya baik, bersih dan rapi. Yesus berjumpa dengan ibunya Maria, ibunya. Dijaga baik, bersih, rapi. Yesus ditolong Simon dari kiri ini. Penerangan pun ada. Ada lampunya ya. Baik. Tempat berdoa yang baik. Baik, bersih. Pemberhentian ke 6. Di sana. Nyampe jauh memang ini, Boy. Ya kan? Hah? Oh iya. Enggak panas apa lumbung? Pakai jaket. 7. Naik terus. Bersih. Bener-bener mendaki puncak Bukit Golgota betul ini. Naik terus. Pemberhentian ke 8. Yesus menasihati wanita-wanita yang nangis. We'll be right back.
Hah? Tempat doa kayaknya. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. 9 ya. Mendaki sekali. Tadi nggak bawa drone. Banyak bersih. Walaupun ada sedikit daun jatuh, wajar. Ini pohon pinus ya. Pohon pinus semua ini dingin. Pakaian Yesus ditanggalkan 10. Nanti terus. Yesus dipaku pada kayu salib. Dan ini terakhir. Oh, jadi di situ ada tempat doanya mungkin. Enggak usah ada doanya. Hah? Itu. Apa sekali kok? Apa? Pakai drone bagus, Bang. Katanya siapa yang pakai puncak? Jika bukan doanya. Kalau sampai puncak akan dikabulkan doanya. Di sini ada patung Yesus sedang memberkati. Itu di sana. Yesus dimakamkan. Di sana apa, Bong? Di sana. Dari itu kayak katanya sini. Buh, kalau pakai drone, Bong. Kita akan pulang. Ada jalan keluar. Bagus, bisa buat foto-foto di sini. Di tiang-tiang. Pohon apakah ini? Buahnya kayak anggur. Tapi ya nggak gede juga. Tempatnya sepi, cocok untuk berdoa, rimbun kalau ada masalah-masalah. Sini nggak apa-apa, supaya selesai. Siapa tahu dengan mendekatkan diri sama Tuhan, ya kan, Bang ya? Iya. Pengen menenangkan diri. Iya. Setelah menenangkan diri, bunuh diri. Kok gitu, jam bunuh diri?
tempatnya. Ini kenapa ini ya? Mungkin terbakar karena ada sesuatu yang salah. Bukan begitu Pak Limbong? Jadi tapi itu ada ranting-ranting di kuku untuk kayu bakar. Oh berarti untuk kayu bakar bukan karena. Wih ini turunannya sangat curam saudara-saudara. Tengok. Sangat curam. Kita akan menuruninnya. Oh ini di sini tadi. Akhirnya kita sampai. Berarti saya sudah tahu jalan-jalannya. Dan nanti kalau kalian mau kesini bisa manggil saya. Nomor telepon atau Instagram atau Facebook ada di bawah deskripsinya. Jadi bisa kesini. Terima kasih sudah mengikuti kami di jalan-jalan rohani hari ini di Taman Getsemani di Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga. Bye.